Sobat-sobat Oma yang asik-asik manfaat. Di video Oma kali ini, Oma akan bagikan pengalaman Oma belajar dari channel tanam-tanam yang sudah cukup besar, subscribe-nya cukup banyak. Sehingga Oma belajar dari sana tentang cara membuat jagaba yang katanya sih enak harum baunya, karena apa itu dicampuri dengan kulit nanas. Jadi ini Oma campur dengan kulit nanas. Jadi ini air leri dicampur kulit nanas, lalu dikasih bedak, bedak, ini Oma baru mau nyoba ini. Jadi Oma belajar mempraktekkan dari channelnya tanam-tanam itu, dan mudah-mudahan jadi kalau kita belajar dari satu channel terus sana bilang berhasil, sementara kita belum enggak berhasil, itu bukan yang salah channelnya, tapi karena kita itu mungkin ada hal yang kita butuh jam terbang, terus juga situasi dan kondisinya mungkin berbeda. Nah, ini Oma tambahi dengan dengan biang dari jagaba yang Oma buat. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi, dan mudah-mudahan ini jagabannya aromanya dominan nanasnya, sehingga aromanya jagabannya lebih wangi. Jadi selain itu juga kandungan vitamin yang ada di kulit nanas itu juga akan berpengaruh terhadap hasil pupuk organik yang dihasilkan dari pembuatan jagaba dengan air leri dicampur dengan kulit nanas. Ya, mudah-mudahan nanti perkembangannya, kalau hasilnya itu bagus, nanti Oma akan sharekan lagi di channel Oma berikutnya. Nah, sehingga kita sobat-sobat Oma nggak usah khawatir kehabisan pupuk, dan juga nggak usah khawatir untuk belajar sesuatu yang baru, apalagi sekarang di era sekarang ini informasi pembelajaran itu bisa kita dapatkan dari berbagai hal. Sehingga ketika kita terus belajar, terus praktek,
itu kita akan setiap hari ditambah-tambahkan pengetahuan kita, kemampuan kita, sehingga hidup kita menjadi semakin asik, manfaat.